Semuanya sebetulnya kan kita rencananya di bulan Juli akan dibuka sekolah tatap muka lagi, ya kan? Tetapi karena pandemi virus corona apa itu naik lagi, sehingga rencana itu dibatalkan. Nanti menunggu situasi kalau pandemi virus corona ini sudah membaik, sudah turun, nah kita akan buka belajar tatap muka. Itu. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Kalau sejujurnya ngapain aja? Iya Pak. Ngapain aja Pak? Ya, memimpin rapat dengan menteri-menteri. Kemudian pergi ke Aceh sampai ke Papua untuk ngecek itu. Ngecek jalan, bagus enggak? Ngecek waduk-waduk. Ngecek pelabuhan. Ngecek airport, gitu. Ya, udah anak-anak, jadi yang paling penting anak-anak belajar semuanya, ya. Belajar semuanya. Ya. Jangan lupa selalu ini pakai masker, selalu pakai masker, ya. Ya, Pak. Kalau sehabis kegiatan cuci tangan pakai sabun, jangan lupa. Ya, Pak. Ya. Dan juga menjaga jarak kalau berbicara dengan yang lainnya. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Diaduk kayaknya ya. Luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.